شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian, para bapak, para ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita, Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan kedermawanan, bulan sholat traweh, bulan kebaikan, yang semoga dengan Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini, kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena sebagaimana tempat itu tidak bisa memuliakan seorang, sebagaimana tempat yang mulia tidak dapat memuliakan seorang, begitu pula waktu yang mulia tidak dapat memuliakan seorang hamba. Walakin yuqaddisuhu amaluh, tapi yang menjadikan seorang hamba mulia adalah karena amal solehnya. Dia menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan niat yang mulia karena Allah dan berdasarkan tuntunan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan kepada orang-orang yang meniti jejaknya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama Islam dan para fuqaha beristiqra mengkaji nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menyimpulkan bahwasanya dalam beribadah itu harus berdasarkan syarat-syarat dan rukunnya, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun ibadah, sebagaimana perkara tauhid ada rukunnya, agar manusia meninggalkan segala peribadatan dari selain Allah dan memberikan ibadahnya murni kepada Allah. Begitu pula syarat tauhid dalam berkalimat la ilaha illallah dibangun di atas ilmu, dibangun di atas keyakinan, dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas kecintaan kepada kalimat tauhid, kemudian tunduk dan patuh kepada tuntutan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian menerima, tidak menolak kalimat tauhid,
tidak pula menolak kandungan dan tuntutannya, kemudian meninggalkan segala yang diibadai selain Allah. Begitu pula ibadah sholat harus terpenuhi rukunnya dan syaratnya. Kalau rukun itu mayalzam min wujudil wujud wa min adamil adam, kalau syarat itu mayalzam min adamil adam wala yalzam min wujudi wujudun wala adam. Dalam istilahnya para ulama, kalau rukun itu adalah sahnya suatu amalan terkandung pada adanya rukun. Kemudian apabila tidak ada rukun, tidak ada ibadah tersebut. Kemudian syarat adalah apabila tidak ada syaratnya, tidak sah amal tersebut. Tapi apabila ada syaratnya, belum tentu ada amal. Kalau rukun itu biasanya itu masuk dalam amal tersebut, dalam ibadah wudu, ya, yang namanya membasuh muka, tangan sampai siku, itu dalam ibadah, maka itu rukun. Dalam ibadah sholat, takbiratul ihram itu rukun, baca al-fatihah itu rukun, karena harus. Jika tidak dilakukan, tidak sah wudu tadi, tidak sah sholat tadi. Kalau syarat itu biasanya sebelum amal, maka seorang ketika ingin menjalankan ibadah sholat harus menjalankan syaratnya pula. Wudu adalah syarat sah ibadah ibadah sholat. Begitu pula yang berkaitan dengan ibadah shaum atau puasa. Maka para ulama beristiqra, yang pertama adalah yaitu harus adanya niat dalam ibadah puasa, dan niat ini harus ada pada setiap amal. Niat merupakan syarat sahnya amal soleh, dan niat merupakan syarat diterimanya amal soleh. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis yang bersumber dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan ibadah puasa termasuk bagian daripada amal. Hanya saja bedanya, kalau amal-amal yang lainnya itu berupa al-a'mal, pekerjaan yang kita jalankan. Tapi kalau ibadah itu, ibadah puasa adalah al-a'mal at-tarkiyah, ibadah yang sifatnya justru meninggalkan, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi syarat sah daripada ibadah ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa itu pada dasarnya berat, karena manusia diperintahkan meninggalkan hal-hal yang menjadi kebutuhan dia, dan diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh manusia. Tapi karena dorongan iman, dorongan mengharapkan pahala, karena dia yakin Allah yang memerintahkan, maka menjadi ringanlah ibadah puasa. Kaum muslimin begitu tunduk menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kalau puasa wajib, maka harus ada niat sejak malam harinya. Tidak dibolehkan seorang kemudian dia kerenan atau terlambat bangun, jam 9 dia baru bangun umpama, atau setelah adzan dia baru bangun, malamnya tidak ada tujuan puasa, kemudian dia mengatakan kalau gitu saya puasa saja. Dalam ibadah puasa wajib tidak dibolehkan, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Hafsah radhiyallahu taala anha, malam yuzmi siyaminal laili falasiyamalah, siapa yang tidak punya niat puasa sejak malam harinya, maka tidak ada puasa baginya.
Maka seorang apabila ingin puasa Ramadan, sudah ada niat sebelumnya. Baik sejak malam harinya dia punya tujuan besok akan puasa. Karena niat itu al-qasdu, niat itu adalah maksud, tujuan, keinginan. Dan tempatnya adalah di dalam hati. Kita semua dari rumah menuju tempat masjid ini dengan niat kita ingin menjalankan ibadah sholat isya, kita ingin menjalankan ibadah sholat terawih. Ada niat. Kalau tidak niat ke sini, panjenengan tidak sampai ke masjid. Berarti ada niat. Karena niat itu al-qasdu, niat itu adalah hati. Geraknya hati, keinginan hati untuk menjalankan suatu, berarti dia niat. Ketika seorang bangun pagi sebelum subuh, kemudian dia makan sahur. Untuk apa dia makan sahur? Dia punya niat ingin menjalankan ibadah puasa di siang harinya. Kalau puasa wajib harus ada niat sebelum adzan subuh. Kalau dia ingin puasa siang harinya, berbeda dengan puasa sunnah. Seandainya seorang itu terjadi yang tidak diinginkan, atau seandainya dari malam hari belum makan, tiba-tiba jam 9 pagi dia ingin, saya mau puasa sunnah. Karena dari awal tadi belum makan, belum minum, dan belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Dalam ibadah sunnah dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, apakah ada makanan? Jawabnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah duniawi. Kemudian belum menjawab, idzan fa inni shaim, kalau gitu aku akan puasa. Maka puasanya sejak siang hari, tapi sebelum makan apa-apa dan minum apa-apa dan sebelum melakukan hubungan dengan suami istri. Tapi kalau puasa saja baru ada sejak malam harinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah syarat yang pertama. Sebagian ulama mengungkapkan dengan rukun yang pertama, harus ada niat bagi orang yang tidak puasa. Adapun yang kedua adalah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, baik makan maupun minum atau jima dengan istrinya. Maka ini adalah syarat yang kedua. Sebagian ulama menyebutkan ungkapan rukun yang kedua, dan ini berdasarkan definisi para ulama yang telah menyebutkan dua hal tadi. Para fuqaha ketika memberikan definisi tentang puasa, kata mereka, puasa adalah al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyati ta'abbudillahi ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Sejak pagi hari, sejak masuknya waktu subuh sampai tenggelam matahari, dengan niat dia ingin puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al abyatu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmu siyam minal ilal lail. Makanlah dan minumlah, sahur, makanlah dan minumlah sampai jelas benang hitam dari benang putih, yaitu sampai tampak fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Kemudian berpuasalah sampai malam, yaitu sampai datang waktu maghrib. Tidak sekedar menahan diri, tapi seorang punya niat kalau dia ingin puasa. Maka definisi ini menggabungkan antara niat dalam ibadah, kemudian yang kedua menjaga diri dari pembatal-pembatal ibadah, ibadah puasa. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, puasa ini disyariatkan oleh para ulama kepada orang-orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk ibadah puasa. Dan ini menunjukkan akan mudahnya ibadah puasa. Yang pertama, puasa itu wajib bagi seorang muslim. Ini syaratnya muslim. Kalau kita ungkapkan tadi rukunnya, maka ini syaratnya. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah puasanya orang yang kafir yang tidak memeluk agama Islam. Tidak hanya puasa yang sah, termasuk amal-amal yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia memuji, itu pujian dari manusia. Dia sudah mendapatkan balasan berupa pujian manusia di dunia.
akan tapi selama dia tidak memeluk agama Islam, tidak mengiman, beriman dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah puasanya sebagaimana tidak sah amal-amal soleh yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan amal orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan memeluk agama Islam, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, dan kami lalui dari apa yang mereka perbuat dari amalan dan kami jadikan amal mereka seperti debu yang berterbangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kondisi orang-orang di antara kita yang pada masa jahiliyah mereka sedekah, mereka menyambut silaturahim, apakah manfaat baginya? Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta minal amal. Engkau masuk Islam dengan amal-amal solehmu yang pernah engkau perbuat. Artinya, apabila seorang sebelumnya belum masuk Islam punya amal baik berupa sedekah dan yang lainnya kepada manusia, ketika dia kemudian masuk Islam, maka akan dicatat dengan Islamnya dan amal-amal dahulu mengikuti dia, termasuk amal soleh baginya. Maka mafhumnya sebaliknya, apabila mereka tidak mengikuti agama Islam, maka amal mereka sia-sia, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-baligh, yaitu seorang yang baligh. Ani sabi hatta yahtalim, diangkat pena dari anak kecil sampai dia baligh. Akan tapi dahulu para sahabat itu membiasakan anak-anak yang belum baligh untuk puasa. Disebutkan sebagian para sahabat, kunna nu'awwid sibyanana ala siyam, atau kunna nusawwim sibyanana, kami dahulu membiasakan anak-anak kecil kami untuk puasa. Ketika mereka lapar kita kasih mainan sehingga datang waktu buka. Maka dalam Islam itu ada pembiasaan dan ada pemaksaan untuk ibadah, karena jiwa terkadang tidak mau beramal tanpa dipaksa, tanpa dibiasakan. Contoh dalam ibadah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum li sab'i sinin, perintahkan anak kalian untuk sholat pada saat umur 7 tahun. Maka ini adalah pembiasaan, diperintahkan menjalankan sebelum datang kewajiban padanya. Wadribuhum idza balagha asyru sinin, dan pukullah dia, tentu pukulannya mendidik, bukan pukulannya melukai. Pukullah dia ketika sudah berumur 10 tahun dan tidak menjalankan ibadah sholat. Maka jiwa ini kadang perlu dipaksa untuk berbuat baik sehingga menjadi kebiasaan, akhirnya dia menjadi ahli ibadah, dengan belajar ilmu akhirnya dia akan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-baligh. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang akil, seorang yang berakal. Maka seorang yang gila tidak sah baginya puasa. Disyaratkan dia harus akil, seorang berakal. Karena seorang yang tidak berakal tidak kena khitab syariat, tidak kena panggilan syariat, dan tidak punya beban syariat, tidak sah amal solehnya, karena tidak ada hisab bagi orang yang tidak berakal, kecuali pada saat sehatnya mungkin. Tapi saat dia gila, tidak punya beban syariat, tidak ada tugas syariat baginya, karena dia tidak bisa membedakan antara baik yang dan buruk. Dia tidak paham akan khitab Allah kepadanya, khitab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka yang ketiga adalah akil, seorang yang berakal. Kita bersyukur Allah berikan kita Islam, dan kita bersyukur Allah berikan kepada kita akal sehat sehingga tahu akan kewajiban ibadah puasa ini. Kemudian yang keempat adalah sahih, seorang yang sehat. Apabila orang sakit, maka dia punya uzur untuk tidak puasa kemudian mengganti pada hari yang lainnya. Bahkan apabila seorang itu sakitnya sakit tua atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, al-marad la yurja buruhu, sakit yang tidak ada harapan kesembuhan, maka boleh baginya tidak berpuasa, kemudian dia mengganti dengan fidyah. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka baginya mengganti pada hari yang
pada hari yang lainnya. Seorang sakit ada tiga keadaan. Yang pertama adalah sakit yang ringan. Ketika dia puasa tidak memudaratkan dirinya. Dan ketika seandainya dia tidak puasa juga tidak bertambah sehat. Seperti sakit flu ringan umpama, maka sepertinya tetap wajib untuk ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sakit, apabila dia berpuasa agak terlambat kesembuhannya secara medis atau secara hitungan manusia, maka hal ini adalah dianjurkan untuk tidak puasa tapi boleh untuk berpuasa. Boleh berpuasa tapi dianjurkan untuk tidak berpuasa dan dia mengganti pada hari yang lainnya. Akan tapi apabila seorang itu puasa kemudian mengakibatkan bahaya baginya atau menimbulkan kematian padanya, maka haram baginya untuk puasa, karena Islam itu menghilangkan mudarat di dalam hadis dan menjadi kaidah fikih la darara wal dirar. Islam ini menghilangkan mudarat bahaya, baik mudarat itu mengenai pelakunya maupun mengenai orang lain. Maka Islam menutup rapat segala yang bisa mengarahkan kepada bahaya bagi manusia. Kemudian masyarul muslimin rahimakumullah, di samping sahih sehat, kemudian adalah mukim, seorang menetap, bukan safar, bukan mengadakan perjalanan jauh. Akan tapi bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh safar, maka dia boleh memilih. Dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa, kemudian mengganti pada hari yang lainnya. Akan tetapi mana yang utama, ini kembali kepada pelakunya, orang yang mengadakan perjalanan. Apabila dia lebih ringan puasa di bulan Ramadan daripada dia nanti ganti sendirian gak punya teman, dia merasa ringan puasa daripada nanti ganti repot puasa dewean, kalau gitu mending saya puasa saja, wong semua juga puasa, maka berarti lebih utama baginya untuk puasa karena lebih merasa ringan puasa. Tapi apabila puasa safar dia merasa keberatan, lebih baik nanti ganti saja lebih ringan di luar puasa Ramadan, maka lebih utama adalah dia tidak berpuasa dan dia mengganti di luar bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah gambaran tentang rukun dan syarat ibadah puasa, dan ini juga menggambarkan bagaimana mudahnya agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan wajibnya ibadah puasa, kemudian setelah menyebutkan tentang masalah turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan, maka Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Dan dalam Islam, pada dasarnya Islam itu mudah bisa dijalankan manusia ketika ada sebab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan yang lainnya dengan sebab-sebab yang syar'i. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.